untuk rumah keempat insya Allah kita akan menentukan di kita sini khususnya di Kecamatan Jangka masih banyak memang saudara-saudara. Sudarlun setelah membedah 3 rumah warga miskin, komunitas Kami Peduli Biren atau KPB pada Februari ini kembali akan membedah 2 rumah duafa di Biren. Hal itu dikatakan Koordinator KPB Bripka Deni Putra SEMM usai penyerahan rumah layak huni kepada Darna 40 tahun di Desa Pulau Senajangka. Serami on TV ya. Harapan kami sebagai bagian dari donatur kawan di Biren, di Kabupaten Biren, rumah-rumah miskin selanjutnya juga segera dibangun. Bersama-sama kita pikirkan banyak masalah kita yang di pelosok-pelosok yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Kita bersama-sama pemerintah sini ikut ya, ikut bersama-sama membangun buat masyarakat miskin ya. Dengan semoga orang yang mengkudusnya sehat selalu dan bisa membuat rumah orang lain. Direncanakan pada bulan ini, komunitas KPB akan membangun 2 unit rumah duafa, salah satunya milik Pak Malik di Desa Menasah Baru, Kecamatan Pedada, dan satu lagi masih dalam survei yang benar-benar layak. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV. 4, 3, kami berdiri!